kejayaan mereka ini berterusan, dan mudah-mudahan kita akan dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bapa, ibu bapa, ini guru, ini anak didik yang berjaya di dunia dan di akhirat bersama-sama dengan insya-Allah. Alhamdulillah insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami berhimpun pada pagi ini Allah sebagai seorang bapa, sebagai seorang ibu, sebagai seorang guru, sebagai seorang anak. Kami mohon kepada-Mu ya Allah, berilah kejayaan kepada mereka. Berilah mereka kekuatan untuk belajar, berilah mereka kekuatan untuk berjaya mendapat keredaan-Mu di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Kau lindungilah sekolah ini, lindungilah anak-anak kami ini, lindungilah kami semua ini ya Allah, untuk kami mengabdikan diri kepada-Mu, dan berilah mereka keyakinan untuk berjaya di dunia yang Allahumma ya Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa waliyana warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Akhir kata, sama-sama kita sepatah pertemuan kita pada pagi ini untuk ucapkan tahniah, terima kasih seluruh warga sekolah, dan kita sama-sama merasmikan Hari Anugerah Keturunan Akademik dengan nama Allah Subhanahu Taala. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan kejayaan untuk semua warga sekolah. Tahniah, terima kasih. Aku lupa lihat ada ustaz semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pocong menyandar ke peti. Raja dan rakyat berpisah tiada. Kasihnya dijunjung, titahnya ditanti. Cikgu, saya nak tanya, apakah peranan raja kepada negara? Raja ialah seorang ketua negara dan ketua agama Islam. Sekarang, cikgu nak tanya, apa pula peranan lain bagi raja? Raja berperanan menyediakan perlindungan kepada negara dan seluruh rakyat jelata. Untuk pengetahuan semua, bukan raja sahaja berperanan penting, tapi... Tapi, rakyat juga berperanan penting dalam bentuk negara yang mahu. Kenapa kita perlu mentaati raja? Bukankah paling penting kita perlu mentaati Allah? Ya, betul. Tapi kita punya tiga komponen yang perlu kita taati. Pertama, Allah yang satu. Kedua, Rasul kan? Ya, betul-betul kali ini. Dan yang ketiga pula ialah pemimpin. Ha, ini dikatakan seperti hubungan timbal balas. Hubungan timbal balas? Apa pula itu? Hubungan timbal balas ini meletakkan asas kesetiaan tidak pernah bagi antara raja dan rakyat. Apa pak? Pesan kepada negara juga raja dan rakyat. Pertama, perpaduan negara akan terpelihara. Kedua, pemerintah negara dapat memerintah dengan baik. Ketiga, negara akan berada dalam keadaan aman dan damai. Kami sayang Malaysia, kami cinta Malaysia, kami bangga jadi Malaysia. Oleh itu, perasaan cinta inilah yang melebihkan rasa ingin berkorban, melindungi dan mempertahankan sesuatu yang disayangi dan dicintai. Kring! Cikgu, bantu raya sudah tiba. Oh iyalah, tapi sebelum itu, kalian harus menjawab soalan terlebih dahulu. Apakah yang kalian dapat belajar pada hari ini? Kita dapat mengetahui kemakmuran dan keharmonian daripada hubungan timbal balas antara raja dan rakyat. Syabas, tamat sudah pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih semua. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Sekian sudah persembahan kami semua. Kami ingin mengundur diri. Semoga kita berjumpa lagi lain kali.
kami. Bahawasanya kami. Cara pemeriksaan. SPM 2023. SMA Daerah Batang Padang. Dengan ini berikrar. Akan memberikan sepenuh tenaga. Usaha. Serta ikhtiar kami. Untuk mempertingkatkan. Prestasi pembelajaran. Demi mencapai. Keputusan yang cemerlang. Di dalam peperiksaan. Tahun 2023. Dan seterusnya. Berjaya hingga. Ke peringkat lebih tinggi. Bagi merealisasikan. Segala hasrat. Dan cita-cita kami. Dan kami juga berjanji. Akan taat pada Allah. Patuh pada peraturan. Dan undang-undang sekolah. Sentiasa menghormati. Dan menjaga adab. Dalam setiap perbuatan kami. Seterusnya. Menjaga nama baik diri. Keluarga. Dan sekolah ini. Selaras dengan impian guru. Ibu bapa. Dan keluarga tercinta. Serta memenuhi. Aspirasi negara. Demi melahirkan. Generasi. Yang hebat. Dan cemerlang. Serta. Diridai Allah. Amin. Kami janji kemenangan SPM. Takbir. Allahu Akbar. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat yang pintar perkasa.